Hai gamers, welcome back to The Gaming Again. Kali ini guys, saya main Mobile Legends lagi ya. Setelah beberapa minggu saya nggak main gitu karena memang saya bingung mau buat konten apa guys. Dan ini saya lagi voting, jadi teman-teman yang pengen voting silahkan di vote dulu di komunitas. Itu saya sudah buat. Itu saya akan fokus ke voting menurut teman-teman gitu. Lebih baik ya saya buatkan konten seperti apa. Tapi jika seimbang, itu kan ada Franco sama Wanwan guys. Tapi kalau itu seimbang ya, saya akan main dua-dua aja guys. Jadi biar imbang gitu, nggak ada berat sebelah gitu guys. Oke, jadi di sini saya akan menunjukin hero-hero yang sering digunakan di season 18 ini guys. Jadi lihatnya itu gampang banget ya. Kita atau teman-teman nggak perlu lihat di ini analisa gitu, harus lihat damage-nya berapa. Jadi di sini udah disediain oleh Moonton guys. Nah, di sini ada leaderboard. Di sini ada hero guys. Nah, di sini ada player terbaik serta hero yang sering digunakan. Kenapa kita tahu Baras adalah yang pertama? Karena begini guys, dia di sini powernya 3249. Kenapa nggak yang ini dulu? Nah, seperti Link, dia di urutan pertama dulu guys. Kenapa? Jadi alasan sederhananya aja ya, karena memang hero Barats ini banyak digunakan oleh pemain-pemain di Mobile Legends ini guys gitu. Kalau nggak percaya, itu silahkan dilihat di rank mythic atau legend, dan di bawahnya itu paling kecil epic ya, itu sering langganan band guys yang hero Baratsnya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ada hero Khaled. Jadi hero Khaled ini juga sering di band juga guys. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri guys. Nah, dia dari powernya itu di bawah standar ya, 3200 kan, ini masih seperti Yujong guys, itu 3400. Jadi daftar hero yang pertama yang sering digunakan itu di sini ada hero Barat, yang kedua itu ada Khaled. Kemudian di sini ada Lui, ada Yujong, ada Popol dan Kupa, Atlas, Carmilla, Cecilion, Silvana, Wanwan. Di sini ada, kita urutkan 10 aja ya. Jadi yang pertama itu ada Barat, kedua ada Khaled, ketiga Lui, empat Yujong, 5 Popol dan Kupa, Atlas 6, Carmilla 7, Cecilion 8, Silvana 9, dan masuk ke 10 besar akhirnya Wanwan juga guys. Jadi untuk season 18 ini 10 hero yang masuk ini ya, rekomendasi menurut saya pribadi guys. Waduh, ini masuk rank, kita tolak dulu, mau saya akan offline. Nah, kenapa seperti ini ya, Mia belum masuk, karena memang player masih belum banyak menggunakan hero tersebut guys. Dan ingat, ini menurut saya pribadi ya, menurut pemahaman saya pribadi guys. Jadi balik lagi ke teman-teman, itu menurut teman-teman gimana, soalnya ini kalau saya analisa pribadi ya, ini guys 10 hero termasuk 10 besar itu yang sering digunakan oleh pro player. Oke, jadi ya mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya share, dan see you next time guys di video saya selanjutnya. Goodbye.